macam mana aku nak kemas semua ni. Korang tengoklah lepas ni. So, layan. Hello, hi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Said and Skate. Pada yang baru menonton, jangan lupa like, share and subscribe channel aku. Hari ni ada satu barang baik sampai dari Shopee. Ni adalah LED. Tengok sikit. Ni ada dia punya barang semualah. Ni aku beli 10 meter. Jadi aku nak hias sikit lah bilik aku. Aku nak tampal kat area sini semua. Dan aku akan kemas lah aku punya apa ni, gaming workstation aku ni. Dan kalau korang minat ni, nanti aku akan link dekat bawah lah. 2000 years later. Okay, dah siap pasang lampu. So 10 meter sampai panjang jugalah. Jadi sebab tadi pasang kat atas tu, meja aku dah bersepah. So kita akan kemas semua benda ni lah. Ayuh. Okay, jadi aku dah bogelkan semua, dah lap balik semua meja ni. Jadi aku nak susun balik dan kemas bagi cantik. Ni semua benda lah. Good luck. A few inches later. Akhirnya dah siap setup semua. PS4 berjalan dengan sempurna. Lampu nampak eh. Alright, semua dah disusun. Ni pun dah clean, cantik. Since semua dah siap pasang, aku akan tunjuklah semua setup aku dalam bilik aku ni. Kita mulakan dengan PS4 lah. Jadi ni PS4 aku beli tahun 2014, 500GB, version 1, masih guna touch screen lagi dan masih berfungsi dengan sempurna. Cuma hard disk lah problem. Jadi aku ada solution dia. Aku guna external hard disk lah. Dan di sini pula aku punya Nintendo Switch. Dan ni NES Mini. Aku rasa ni dah tak dijual. Kalau ada jual pun mungkin dah mahal. Beralih pula pada mic. Ni mic aku guna untuk streaming dulu. Aku beli dekat Shopee. Tapi dia punya kualiti agak tak bagus jugalah. Sebab kena buat sound boost kat dalam setting OBS. Jadi aku beli ni pun sebab dia murah dan dapat full set ni. Jadi aku beli ni untuk ni je lah. Lain kali ada budget sikit, aku akan upgrade mic lain. Untuk webcam pula, aku menggunakan Razer Q untuk aku punya streaming kamera lah. Dan kamera ni agak bagus juga sebab dia ada ring of light ni. So kita pusing kiri kanan, dia boleh adjust lah dia punya brightness dia. Untuk speaker pula, aku menggunakan Razer Leviathan 7.1. ada satu subwoofer dan ada satu soundbar. Sound dia agak padu dan aku berpuas hati lah. TV aku guna TV biasa je. Ni dah lama beli, dalam tahun 2014 ke 2015 macam tu lah. TV Sharp Aquos LED TV macam tu lah. Ini adalah capture card aku untuk stream ke dari konsol ke PC. Kita kena gunakan capture card dan aku beli ni second dari Mudah, Elgato game capture HD. Okay je, tak ada masalah. Cuma dia tak boleh stream 4K lah. Maximum dia 1080. Bagi aku cukup lah tu. Ini pula headset yang aku gunakan lah. Yang ni Armageddon headset, adik aku beli. Dia pakai untuk main game. Dan yang belakang ni adalah headset Sony. Yang ni extra bass. Untuk main game kurang best, tapi aku gunakan untuk layan lagu ataupun edit video lah. Dan untuk stand microphone ni, ni agak unik. Aku beli stand ni dekat Daiso. Masa tu harga RM5 lagi. Dan ni stand ni sebenarnya bukan stand untuk mic. Ni untuk penyangkut pisang sebenarnya. So kalau korang minat, kau boleh cari kat Daiso lah. Dan di sini pula list game-game yang aku selalu main lah. Ni antara physical disc yang aku ada. Ni special edition, limited edition. Dan ni game Switch. Untuk mesin aku tak gunakan PC. Aku tak buat PC sebab tak boleh bawa pergi on the go kan. So aku pilih laptop. Ni laptop Predator Helios 300. Bagi aku okey lah, dia punya spek not bad lah, boleh main game semua. Dan menggunakan mouse biasa je lah, Scorpion Armageddon. Dan ni pun keyboard biasa je, beli dekat Shopee.
jadi itu adalah serba sedikit mengenai aku punya gaming slash workstation setup. Jadi kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya pasal aku punya setup ataupun macam mana nak streaming, semua bolehlah, macam mana nak streaming dekat Facebook ke dekat YouTube ke pakai konsol korang kan, kau boleh tanya kat bawah. Jadi aku nak cerita sikit tadilah, sebab aku tak pakai PC, aku tak buat PC, aku pakai laptop sebab dia memudahkan aku lah untuk aku buat editing ke apa-apa kat mana-mana. Kalau macam desktop tu susah sikit kan, walaupun desktop tu lagi power, tapi tak apalah, aku bagi aku laptop ni pun dah okey dah. Aku boleh buat main game, aku boleh buat editing semua, aku boleh stream, bagi aku cukup dah tu. Untuk streaming ni pula, aku rasa aku akan stream balik, akan datang. Mungkin aku akan beralih kepada YouTube lah. Sebelum ni aku stream dekat Facebook, tapi aku rasa dah tepu lah sebab asyik-asyik. Kalau korang tengok dekat Facebook tu, dia akan promote PUBG, PUBG Mobile, Mobile Legend, macam tak ada game lain. So aku rasa aku akan stream kat platform lain lah. Okay, aku rasa cukup sampai sini sajalah untuk episod kali ni. Jadi sekali lagi, kalau korang ada apa-apa soalan pasal streaming ke, pasal setup ke, pasal apa-apa, kau boleh tanya kat bawah, aku akan cuba jawab lah. Dan sekali lagi, jangan lupa like, share and subscribe channel aku. Korang memang terbaik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. Bye-bye.